Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sharing bagaimana cara menghidupkan laptop tanpa tombol on off fleksibel dari power ya. Gimana caranya? Ini saya hanya menggunakan ini nih, dengan alat ini. Alat ini adalah apa ya namanya? Thingset atau apa ya? Enggak tahu dah. Pokoknya dengan cara ini saya menghidupkannya teman-teman. Kenapa saya menghidupkannya dengan ini? Karena tombol on off pada fleksibel laptop ini sudah rusak ya teman-teman, atau tersobek ketika kita membongkar laptop ini dengan tidak sengaja atau apalah. Ya pokoknya intinya seperti itu ya teman-teman. Apabila tombol on off-nya fleksibelnya rusak, hanya dengan menggunakan ini kita menghidupkannya ya, dengan kita membongkar casing pada laptop ini teman-teman. Ini hanya saya ingin membuktikan apakah ini laptop ini benar-benar masih hidup atau tidaknya. Dengan cara ini saya melakukannya teman-teman. Oke, teman-teman, mari kita coba ya teman-teman dengan pingset ini apakah bisa atau tidaknya. Di sini saya mencolokannya di bagian ini teman-teman. Saya kedepankan nih kameranya di bagian ini, power. Ini power ya teman-teman, power. Nah di sini ada, ini ada soket buat fleksibelnya teman-teman. Nah di sini di antara ini ada sebuah semacam pin-pinnya ya teman-teman. Nah di sini saya akan mencoloknya dengan pinset ini teman-teman. Oke, mari kita buktikan teman-teman apakah nyala atau tidaknya. Kita coba dengan alat ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tes ya teman-teman. Perhatikan teman-teman. Oke teman-teman, hidup ya teman-teman, udah nyala ya teman-teman. Oke, berarti ini laptop tidak mati atau disebut matot ya teman-teman, masih bagus, berarti masih bisa layak ya untuk dimainkan ya, atau kita bisa pakai ya teman-teman. Oke, itu saya teman-teman, video ini saya buat, semoga berguna ya dan bermanfaat bagi teman-teman. Gimana cara menghidupkan laptop dengan menggunakan pinset ya teman-teman. Apabila laptop kalian tombol on off nya rusak atau fleksibelnya rusak ya teman-teman, coba dengan ini
Hanya dengan ini kita colokkan ke bagian fleksibel on off-nya ya teman-teman. Di bagian fleksibel on off-nya kita adukan saja dengan pinset ini teman-teman. Oke, demikianlah video kali ini saya buat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.